salam sejahtera kita semua pada pagi hari ini tugas saya adalah untuk membicarakan sesuatu yang memang sering kita alami dalam klinik yaitu suatu pilihan yang paradoks untuk type 2 diabetes di mana kita secara simultan um, melihat efek daripada penggunaan insulin dan DPP4 inhibitor yang sehari-hari memang dalam klinik banyak kita pakai nah kalau kita lihat Kenapa harus dikombinasi? Selama banyak pasien diabetes akan satu saat akan perlu menggunakan suplementasi insulin untuk uh, mengendalikan hiperglikemia yang persisten. Ya, tetapi kita tahu bahwa insulin itu seringkali tidak diberikan pada waktunya dan juga kadang-kadang yang harus diberikan tidak diberikan sehingga kalau kita menunda pemberian insulin ini maka akan terjadi hiperglikemi untuk waktu yang lama, poor glycemic control untuk yang lama dan itu tentu akan berhubungan dengan uh, severity atau beratnya progresivitas komplikasi makrovaskuler maupun mikrovaskular. ya jadi ini ada suatu suatu uh, katakanlah uh, survei di mana antara uh, dilakukan pertanyaan pada pasien dan dokter, kenapa uh, uh, apa namanya, insulin ini katakanlah mempersulit karena ada yang mengatakan terlalu sibuk, atau perjalanan, seringkali hilang apa, uh, skip dari punya makanan, dan seterusnya, ada saja alasannya ya, jadi oleh karena itu kita uh, mencoba mencoba, kenapa sih uh, orang juga uh, mengurangi dosisnya, melupakan dan seterusnya ya. Nah, sementara kalau kita tahu bahwa dalam beberapa konses dari ADA maupun ESD, yang ini kami contoh yang 2018, maka guidance mengatakan bahwa ada suatu saat kita harus melakukan intensifikasi ya, pada pasien-pasien yang tidak mencapai target. Ya, tetapi kita kurang mendapat uh, informasi bahwa kita nanti mau mencapai target kalau katakanlah kemudian kita menambahkan bahasa insulin pada obat oral, apakah obat oralnya diteruskan atau tidak? Ya, nah itulah yang 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 kekurangan dalam guidelines. Nah sementara kita tahu bahwa seringkali kalau seseorang diberikan sudah pakai DPP for inhibitors, kemudian kita mau mengendalikan diabetesnya, lalu kita melakukan inisiasi seperti kata-kata dengan insulin, maka, apa yang terjadi? 57% per itu ada yang menghentikan di pipi Ya, however, more than half of adult patients with fat delivery discontinue di pipi fontnya. Disen 12 months of insulinization. Nah, ini jadi pertanyaan kenapa mereka hentikan padahal perlu. Nah, ini ada beberapa alasan. Ya, dikatakan ada uh, reasons for continuing and reasons for discontinuing ada yang meneruskan, ada yang menghentikan setelah inisiasi dengan insulin. Ya, ya tentu kalau dia melanjutkan ada, ada oh, untuk menggunakan dosis insulin, untuk reduksi risiko hipoglikemia dan selanjutnya masing-masing ada alasan. Sebetulnya pertanyaan yang paling penting adalah kenapa mereka diskontinu? Ya, is adding DPP-4 inhibitors while administering insulin may increase the risk of hypoglycemia? Nah, itu dikatakan. Banyak alasan untuk diskon Nah, salah satu alasannya adalah hipo, baik severe maupun moderate atau mild, hipo. Dan kalau orang sudah hipo dikatakan bahwa kalau sudah pernah hipo, maka dikatakan pasien itu punya tendensi takut mengalami hipo lagi. Ya, jadi dalam suatu survei dikatakan ada after mild to moderate hypoglycemia, ada yang berhenti apalagi ada yang severe. Ya, jadi ini tentu hubungan antara ketakutan untuk melanjutkan pengobatan karena takut akan dipo lagi. Ya, nah oleh karena itu dilakukanlah beberapa penelitian. Ya, apakah memang betul? Jadi apakah menambahkan DPP4 inhibitors setelah inisiasi di insulin ada risiko hipoglikemia? Padahal kita tahu bahwa dikatakan bahwa the continued use of DPP4 inhibitors when initiating insulin therapy the theoretical evidensi apa evidensinya? Jadi apa? While the use of basal insulin targets reduction of fasting and premium blood glucose, ya yeah, the progress uh, dari katakan kalau walaupun kita targetnya fasting, maka the progressive diminution in insulin secretory capacity in patients with type 2 diabetes can lead to poor postprandial. Yeah. Nah, ini kan dia, yang diomongin kan cuman cuman uh, apa uh, Tapi kan post standardnya itu nanti nggak bisa tercapai. Ya, oleh karena itu DPP4 inhibitors bisa improve post-planet glycemic control. Ya, karena kerjanya kan di GLP-1 dan GIP. Ya, yang tetap, yang, uh, langsung um, mengobati kelainan-kelainan uh, yang disebabkan di, di perpikiran tadi. Nah, demikian juga dikatakan bahwa akan ada, apa, it has been shown The event rates of hypoglycemia increases as basal insulin is progressively titrated to achieve glycemic target. Jadi kalau kita mau mencoba secara um, uh, bertahap menaikkan dosis insulin ya untuk mencapai target akan ada risiko peningkatan terjadi hipoglikemia ya. Jadi which probably plays a role in the inability to achieve glycemic goals in many patients. Jadi akhirnya karena takut dia tidak bisa mencapai. Padahal kalau dikatakan continuation of DPP-4 inhibitors might result in reduced rate of hypoglycemia at lower A1C targets. Jadi a 1 target tercapai, tetapi hipoglikeminya lebih jarang, ya, because of reduced requirement of insulin and or because of the glucagonotropic effect of GIP during hypoglycemia. Ya karena kita tahu bahwa DPP4 yang kan kerjanya di alpha cell dan beta cell. Ya jadi karena glukagon itu kan menaikkan gula, jadi risiko hiponya lebih sedikit. Jadi continuous of DPP4 inhibitors might result in reduced range of hypoglycemia at lower A1C targets because of the reduced requirement of insulin and or because of the glucagonotropic effect of GIP during hypoglycemia. Ya, jadi itulah yang membuat risiko hipoglikemia uh, sedikit. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa kita tahu bahwa di PP4 inhibitors itu kerjanya di alpha cell dan beta cell. Katakanlah beta cell function sudah berkurang, jadi insulin sekresinya berkurang. Tetapi sitagliptin itu masih punya efek terhadap glukagon. Katakanlah bahwa beta saja efeknya berkurang, tapi alfa ini masih ber ber berfungsi. Ya, jadi dikatakan bahwa sitagliptin retains the ability to lower blood glucose by suppressing glukagon and the glucose dependent manner. Ya, jadi kita tahu alfa dan beta -cell. Nah itulah yang diambil bukan beta selnya tapi alpha selnya yang hubungan dengan glukagon. Nah jadi secara teoritis kalau kita di dicampur dengan insulin maka insulin is initiated to improve glycemic control, fine, which may increase the risk of hypoglycemia, apalagi kalau added to sulfonylureas. Sulfonylureas maintain more frequency than the before inhibitors upon insulin initiation. Ya, yeah? memang lebih banyak orang pakai SU ya daripada di Big Four atau inisiasi. Tapi kita lihat, achieving glycemic control very quite increase dosis insulin. Jadi kalau kita naikin dosis insulin, maka uh, fastingnya turun. Tapi still may require additional therapy to address the post postprandial glucose excursion. Jadi habis makan, bukan cover. Nah, disitulah masuk citagliptin. Citagliptin is indicated to improve glycemic control In combination with insulin, suppresses blood glucose carbon secretion, reduce total daily insulin dose, and hypoglycemic incidence when added to type 3b insulin glargine in the clinical study. Nah inilah yang kita mulai masuk kombinasi antara sitagliptin dan insulin. Nah ini ada beberapa clinical studies uh, efficacy dan safety insulin dari pivot kita lihat ada tiga ya studi-studi ini kita mulai dengan Fishbone yang 2010, kemudian Chantal Mathieu 215, kemudian Russell 2019. Fishbone yang pertama adalah apa yang dilakukan? To evaluate the efficacy and tolerability of sitagliptin when added to stable dose of insulin therapy. Insulin therapy sudah so stable, ditambah sitagliptin. Jadi ongoing stable dose of insulin ditambah sitagliptin with or without metformin with dibandingkan ke Yang kedua 2019 adalah sedikit berbeda. To assess the effect of sitagliptin on insulin dose in patients with inadequate control. Lalu titrate based insulin to target fasting glucose uh, after this incident. Jadi adding sitagliptin adjust or titrate dose of current insulin. Nah, ketiga 2019 membandingkan antara berhenti dan teruskan sita to compare the effects of continue versus discontinuing sita when initiating an intensively titrating insulin dosing. Nah ketiga itu kita sedikit bicarakan. Jadi ini ya, yang komposit I continuing and discontinuing dari pertanyaan 2019. Jadi Continuing versus discontinuing treatment with sitagliptin results in significant reduction in A1C at week 30. Jadi perbedaan antara uh, continuing continue dan discontinuing. Jadi kalau continuing akan perbedaan. Kita lihat turun 0,46% kalau di continue. Kalau discontinuing, discontinuing berbeda. Lalu kemudian perbedaannya apa? Continuing versus discontinuing treatment with sitagliptin results in greater proportion of patient achievement A1C less than 7% ya big dirty. Dan ya, kita lihat 18,8% perbedaan antara kalau sitagliptin uh, dibandingkan dengan placebo, kalau berhenti dan tidak berhenti. Ya, jadi tentu kalau dilanjutkan biar uh, lebih turun. Selain dari itu juga adalah tentang hipo. Continuing versus discontinuity treatment with sitagliptin results on comparable effect rates of hypoglycemia ya event rate yang yang dia ya, placebo plus 2,12 event rate insulin glasein, 1, jadi, kita insulin 1,55 jadi gap kita jauh tidak bermakna ya kemudian berikut adalah tentang reduce rate reduce dose continuing versus discontinuing treatment with sitagliptin reduce dari requiring dose kita lihat units of glargin kalau pakai sitagliptin adalah 53,2 units kalau pakai placebo Ah, tanpa sitagliptin ya artinya 61 ya nah jadi kalau kita lihat kalau kita lanjut atau tidak lanjut pemberian sitagliptin ya maka kalau ada tiga hal sitagliptin plus insulin glargin dengan imbasibo similar rate of overall adverse events similar rate of drug related adverse events dan similar change in body weight ya ini adalah composite eye ya Berikut adalah bagaimana kalau co-administration of sitagliptin with intensively titrated insulin glargine literasi. Ya, kita lihat di sini bahwa maximum dose of insulin titrated without sitagliptin sama maximum dose of insulin titrated with sitagliptin. Ya, ini kalau without sitagliptin maka dosisnya 23,8 unit, kalau tanpa ada citagliptin 19, uh, 19 unit. Ya, jadi kita lihat jumlahnya. Efikasinya, Ya. Nah berikutnya adalah adalah co-administration of sitagliptin with intensity titrated insulin glargin dan dibandingkan persentase dari baseline perbedaannya ada 0,9 dan 1,3 perbedaan 0,4 ya antara sitagliptin dan tidak sitagliptin. Nah ini juga adalah tentang hipo ya incidence of hypoglycemia. Kita lihat bahwa patients ada yang lebih dari satu episode, ada yang simptomatik, ada yang asimptomatik. Ya kita lihat yang biru kalau pakai gelatin dia tidak ada difference. Ya, incidence yang lebih Nah, jadi kita lihat. Kalau diberikan co-emphasis of Cytacritin, dengan intensity titrated insulin gelatin, lower incidence of hypoglycemia. Dikatakan di sini, in this current study, greater improvement in glycemic control with citagritin, added added onto insulin occurred along with a significantly lower incidence of symptomatic hypoglycemia relative to placebo, representing a relative reduction of 32% for the ceta-glutin group compared to placebo groups. Yeah, again, again, the lower incidence of hypoglycemia in the ceta-glutin group in the current study may be a consequence of the lower dose of insulin used in this group. through the duration of the trial. Jadi karena dosisnya lebih sedikit, lebih kecil. Ya. Nah, fishball ini adalah yang terkait dengan melihatkan efficacy. Ya, di mana dikatakan at week 24, the duration of sitagliptin to so, ongoing stable dose of insulin. Jadi sudah stable ditambah sitagliptin, maka akan turun 0,6 persen yaitu Itu Ya, dari tentang. Lalu bagaimana tentang safety? Yeah, when added to ongoing stable dose of insulin therapy, the incidence of symptomatic hypoglycemia was significantly increased. Dynamic. Ya, yeah. dia yeah. naik kalau diberikan pada stable dose of insulin. Jadi dosisnya sudah tetap ditambah sita, ya risk Ya. Jadi risk. karena sita yang, yang kuat. Ya, yeah. nah, ya sekalian tiga hal yang kita pelajari. Dikatakan pertama adalah for patients the type of diabetes on metformin and sitagliptin who are initiating basal insulin therapy continuation of sitagliptin resulted in superior glycemic efficacy without an increase in hypoglycemia and a lower daily dose of insulin jadi pasien type 2 diabetes yang udah pakai metformin dan sitagliptin ya kalau sudah initiating basal insulin therapy maka continuation of sitagliptin kalau ditambah dengan acu dengan dengan sifat gelombang ada superior glycemic efficacy without an increase in hypoglycemia and lower dose of daily dose of insulin. Berikutnya adalah kalau kita tambah sitagliptin followed by insulin dose titration dinaikin jadi sitagliptin ditekan dan uh, bisa insulinnya dinaikkan ya maka and a reduction in daily dose insulin Clinically meaningful improvements in A1c, a lower incidence of hypoglycemia, and no significant between... There is no difference. The last is, therapy: sitagliptin and other DPP-4 inhibitors do not cause hypoglycemia because of their glucose-dependent mechanism of action. However, when a DPP-4 inhibitor is added to stabilize of insulin, rates of hypoglycemia uh, range of can be effective. Jadi kalau sudah pakai stable dosa insulin belum mencapai kita pakai sitagliptin atau DPP-4 inhibitor bisa terjadi hipo. Uh, itulah yang message-nya. Jadi sejauh sekalian sitagliptin dan insulin ada tempatnya bisa menur menurunkan dosis lalu kemudian juga mencapai A1C tapi kalau, kalau kita titrasi hati-hati masih bisa terjadi hipo karena insulin. Ya sekalian terima kasih banyak perhatiannya semoga nanti diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Okay. Uh, topik saya pagi ini adalah uh, early aggressive therapy for type 2 diabetes mellitus patients. What's next post metformin? Sobat sekalian, uh, topik ini tentu saja sangat menarik karena kita sering berhadapan dengan pasien yang sudah dalam terapi metformin, tetapi masih belum mencapai target kendali glikemik yang diharapkan. Seperti telah dicantumkan dalam algoritma tata laksana diabetes ini bahwa pertama tentu kita sepakati adalah Healthy lifestyle modification sebagai uh, langkah pertama yang paling penting. Dan yang kedua, kita tahu bahwa selama ini metformin merupakan uh, terapi pertama yang digunakan pada sebagian besar penyandang diabetes tipe 2. Nah, masalahnya adalah ketika uh, metformin diberikan, tetapi seperti tadi saya sampaikan, target glukosa darah belum tercapai, maka uh, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana uh, mengintensifikasi, bagaimana meneskalasi uh, uh, pengobatan dengan metformin ini sehingga tercapai target glukosa darah yang diharapkan. Yang kita hadapi adalah uh, Keterlambatan yang terjadi pada uh, intensifikasi. Ini ada suatu studi retrospektif yang dilakukan uh, di United Kingdom pada 80 ribu lebih ya untuk me, apa namanya untuk me, menilai seberapa cepat intensifikasi dilakukan. Kalau kita lihat pada slide ini kombinasi dua obat rata-rata baru dilakukan hampir tiga tahun. Ya, tentu saja kalau kita kembali kepada algoritma di mana antara tiga, paling tidak tiga sampai enam bulan belum tercapai dengan obat monoterapi, maka perlu segera intensifikasi. Ya, apakah dititrasi atau dikombinasi dengan obat yang berikutnya. Nah inilah yang kemudian menjadi Concern kita semua, bagaimana mengintensifikasi terapi awal agar target glukosa darah atau kendali glukosa darah dapat segera dicapai. Kita bisa lihat pada gambar ini dua tablet kombinasi setelah hampir tiga tahun, kemudian tiga kombinasi tujuh tahun, dan seterusnya ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam eh, apa intensifikasi. Oleh karena itu pada eh, slide berikut ini kita bisa lihat apabila kita sudah menggunakan metformin maka pilihan kedua tentu saja adalah eh, golongan yang memiliki mekanisme kerja berbeda. Dan kalau kita lihat, memang kolom-kolom ini, jenis-jenis ini, mohon maaf, mekanisme kerjanya berbeda. Hanya masalahnya adalah pada tingkatan risiko, kejadian hipoglikemi, kejadian peningkatan berat badan, maupun kejadian kardiovaskular. Nah, inilah yang kemudian nanti menjadi pertimbangan ketika memilih obat berikutnya. Sebut sekalian. Dalam praktek sehari-hari, kita sering berhadapan, uh, sudah menggunakan metformin tetapi belum berhasil, sehingga perlu ditingkatkan uh, juga. Dalam praktek sehari-hari, kita berhadapan dengan pasien diabetes dengan mild renal uh, impairment, sehingga kita perlu uh, bagaimana me, melakukan uh, peningkatan uh, titrasi dosis yang. Uh, ditargetkan untuk mencapai kendali glikemik. Dan yang ketiga adalah tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Prof. Tawan, eh, pasien dengan eh, sedang dalam sitagliptin tetapi belum mencapai target, kemudian diperlukan inisiasi dengan insulin. Coba sekalian, eh, nah, pada lanjutan slide-slide yang eh, berikutnya, maka akan uh, difokuskan uh, efektif medication choice for type 2 diabetes patient who are not controlled with metformin. Jadi, ini adalah uh, studi yang nanti akan uh, menggambarkan apakah titrasi dosis atau uh, titrasi dan kombinasi dengan obat uh, oral diabetes lainnya. Selamat sekalian. Seperti disampaikan tadi bahwa metformin biasa digunakan sebagai first line drug ya, tetapi sering kita berhadapan dengan kendali glikemik yang belum tercapai sehingga perlu eskalasi. Masalahnya adalah bahwa sering kita dapati keterlambatan. Oleh karena itu algoritma dengan sangat jelas tiga bulan belum tercapai maka perlu inisiasi untuk eskalasi. Dan masalahnya adalah seperti tadi apakah cukup titrasi dosis ya, apakah cukup titrasi dosis atau titrasi dosis dikombinasi atau disertai dengan inisiasi obat anti hipo anti yang lain, anti diabetes yang lain. Ini yang kemudian akan menjadi fokus penelitian fokus studi berikut ini. ini ada studi klinik yang menilai efikasi, ya manfaat dan keamanan, ya inisiasi sitagliptin selama atau bersama-sama dengan fitrasi metformin dalam komposit M. Ya ini adalah studi, uh, ya. Yeah. Oh, ini ada uh, contoh uh, ilustrasi kasus, ya, Mr. A, laki-laki lima laki, puluh lima tahun, uh, memiliki uh, diabetes yang sedang mencoba untuk mencapai target glikemik. Ya, ewansinya masih tetap, ternyata ewansi masih tetap belum terkontrol dengan uh, submaximal dose of metformin. Uh, Mr. A ini juga concern terhadap berat badan. Nah, saat ini obat yang diminum adalah metformin 1000 mg per hari dan kalau kita lihat pada data-data yang tertulis dalam slide E1C 8,7, BMI-nya lebih dari 30, IGFR-nya di atas 90, fasting plasma glukus 180. Jadi dokternya berusaha bagaimana mencapai target a 1 c ya. Apakah apakah dapat dilakukan dengan pemberian tambahan sitagliptin selama titrasi metformin atau tetap saja titrasi saja dengan metformin. Nah. Nah, ini uh, studi klinik ini uh, dilaku, uh, diawali dengan screening pada pasien tipe 2 uh, yang inadequate uh, glycemic control uh, dengan metformin atau dengan obat anti uh, hiperglikemia yang lain dengan a 1 c lebih dari 7,5% dan kurang dari 11% dan uh, semua pasien tersebut kemudian di uh, stabilisasi dosis ya dengan di switch semua obat-obat yang diminum ini ke metformin uh, immediate release 1000 mg per hari selama uh, didapat selama 6 sampai 8 minggu kemudian masuk ke fase placebo run in nah Sahabat sekalian, setelah terkumpul sejumlah sampel subjek, kemudian dilakukan randomisasi, semua secara merata yang arm satu atau apa namanya pada satu satu bagian memperoleh sitagliptin 100 mg per hari, kemudian yang satu lagi uh, placebo. Ya, kita lihat di sini dua-duanya metformin 1000 mg BID dan di kelompok placebo juga metformin 1000 mg BID. Uh, kemudian uh, dilakukan evaluasi selama 20 minggu. Nah, apa yang kita dapat? sobat sekalian Uh, ini adalah hasil dari studi composite M yang membandingkan antara uh, kelompok yang hanya dititrasi di up titrasi ya dari 1000 1500 dan kemudian terakhir 2000 dibanding dengan titrasi yang dikombinasi dengan sitagliptin. Uh, Kita lihat uh, penurunan ewansinya. Uh, uh, bermakna ya dibanding dalam uh, dua kelompok tadi uh, ini adalah hasil uh, efficacy Nah, bagaimana dengan uh, safety? Kalau dibanding uh, overall adverse effect, uh, similar ya antara dititrasi saja atau titrasi plus. Kombinasi dengan sitagliptin, uh, low rate of drug related adverse event, jadi uh, lebih rendah, ya apa rendah untuk uh, efek uh, samping yang terkait dengan obat. Dan kalau dilihat dengan perubahan pada uh, berat badan, ternyata dua kelompok baik titrasi metformin maupun titrasi metformin kombinasi dengan sita memberikan gambaran perubahan berat badan yang sama. Ya, ini studi lain yang menggambarkan pemberian sita dan metformin dalam fixed dose combination dibanding dengan metformin monoterapi. Ya, kita bisa lihat Uh, gambar orange ini me, uh, mewakili kelompok sita dan metformin fixed dose uh, combination, dan yang hijau adalah metformin uh, 1000 mg BID. Dan kalau kita lihat, dari semua kelompok A1C, kita bisa uh, sebutkan bahwa Penurunan E1C pada kelompok SITA dan metformin fixed dose combination memberikan penurunan yang cukup signifikan dibanding dengan kelompok metformin saja. ya. Khususnya pada E1C yang tinggi dan ini memang terjadi atau berlangsung pada hampir semua obat-obat yang diberikan umumnya memberikan penurunan E1C yang lebih tinggi pada kelompok eh, pasien diabetes dengan a 1 c yang tinggi dan ini eh, sekali lagi memberikan bukti bahwa sitagliptin metformin memberikan manfaat lebih dibanding dengan metformin eh, monoterapi. Jawab sekalian. Pertanyaan kedua adalah eh, beberapa pengobatan uh, pilihan selain atau setelah metformin itu uh, juga kita dapati. Seperti pada slide yang awal tadi saya sebutkan beberapa, antara lain ada SGLT2 uh, inhibitor. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita memilih SGLT2 inhibitor atau DPP-4 inhibitor? Uh, ini ada suatu studi, ada suatu studi uh, randomized clinical trial untuk menilai manfaat dan uh, <tuh> keamanan, ya sitagliptin dibanding dengan dapagliflozin pada pasien tipe 2 uh, diabetes dengan uh, gangguan ginjal ringan, ya dalam uh, Composite R Study. Ya, ini ada ilustrasi kasus lagi. Ini sekarang uh, Mrs M, 60 puluh tahun, uh, diabetes disertai dengan mild renal impairment dan ewansinya masih belum uh, terkontrol ya. Dan saat ini uh, pasien masih menggunakan metformin 1500 lima uh, per hari. Data-data yang diberikan adalah e 1 c 7,8 dengan BMI lebih dari 30, igfr nya 78, fasting plasma glukus 164. Uh, ya, dokternya tentu ingin sekali bagaimana menurunkan mencapai target E1C yang lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah... Uh, Obat apa yang diberikan selain atau setelah metformin belum berhasil mencapai target? Nah, ini pertanyaan yang akan dijawab dengan studi. Data memperlihatkan bahwa 37% pasien diabetes memiliki mild renal impairment, ya, itu. GFR antara 60-89 mililiter per menit. Dan inilah yang kemudian menjadi subjek pada penelitian komposit R ini. Jadi ini suatu perspektif komparator control clinical study of sita versus DAPA in patient with mild renal impairment taking metformin. Jadi ini Uh, pasien diabetes tipe 2 dengan ewanSI 1 c lebih dari 7, kurang dari 9,5, sedang dalam metformin dan plus minus urea. Nah, uh, Kemudian setelah diyakinkan tidak terdapat perubahan signifikan pada GFR, maka uh, ini dimasukkan ke dalam uh, randomisasi, dan kemudian masing-masing kelompok eh, mendapatkan eh, sita 100 mg per hari dan yang kelompok kedua diberikan dapa yang awalnya eh, diberikan 5 mg kemudian dititrasi dan pada minggu keempat diberikan 10, eh, 10 mg dan kemudian diikuti hingga minggu ke 24. Sahabat sekalian, para guru besar dan eh, para senior sahabat yang saya hormati, bagaimana hasilnya ya? Bagaimana hasil dari komposit R ini? Kalau kita lihat, eh, nah, ini adalah kelompok yang awalnya metformin kemudian diberikan dapagliflozin memberikan penurunan e1c. Nah, kalau kita bandingkan dengan kelompok sitagliptin yang diberikan setelah metformin gagal pada pasien ini kemudian memberikan manfaat penurunan ewansi yang uh, bermakna dibanding dengan uh, kelompok dapat gliflusin. jadi kita bisa lihat ini memberikan hasil yang uh, signifikan Nah bagaimana dengan uh, uh, keamanan ya? Kalau kita lihat ini overall adverse event uh, between sita dan dapa ini relatif uh, apa? Uh, similar ya kurang lebih sama. Kemudian lebih sedikit untuk drug related adverse event in the sita gliptin groups dan uh, lebih rendah tentu saja adalah genital uh, mycotic infection incidence in the sita ya kita sudah mengenal memang masalah pada uh, SCLT2 inhibitor adalah dalam hal uh, uh, infeksi uh, genital ya pada studi ini diperlihatkan pada kelompok sita memiliki uh, low uh, apa namanya insiden yang rendah untuk infeksi uh, genital jadi sekali lagi manfaat jelas kemudian yang kedua adalah keamanan juga relatif similar ya. kecuali lower untuk genital infeksi nah jawab sekalian ini ada studi lain yang memperlihatkan bahwa pemberian sitagliptin pada berbagai tingkatan gangguan fungsi ginjal tentu saja dengan dosis yang disesuaikan tetap memberikan manfaat dalam penurunan ewansi ya. Ini adalah pada CFR lebih dari 60 dosis 100 mg, ini CFR kurang dari 50 diberikan dosis diberikan dosis 50 atau 25 dan kalau yang kurang dari 30 diberikan dosis 25 dan ini Uh, tiga kelompok uh, tiga kelompok fungsi ginjal yang berbeda ini uh, memberikan hasil tiga-tiganya tetap memberikan manfaat dalam penurunan E1C. sekalian uh, pada slide saya yang terakhir dari studi yang pertama studi komposit N Uh, terbukti bahwa uh, dengan penambahan uh, dengan penambahan sitagliptin uh, uh, pada titrasi uh, dosis metformin maka uh, kita bisa mendapatkan bahwa dosis uh, metformin itu dosis metformin itu uh, bisa diberikan dengan eh, tidak perlu dosis maksimal, ya. Telah kombinasi dengan sitagliptin. Yang kedua, eh, seperti kita tahu, kombinasi metformin dan sitagliptin memberikan eh, penurunan ewansi 1 c yang lebih cepat, ya, sehingga eh, target kendali glikemik dapat segera tercapai. Dan yang ketiga, dengan pemberian dua macam obat Metformin dan Sita atau DPP-4 Invitor yang lain telah memberikan intervensi pada berbagai efek patofisiologi pada diabetes. Kita tahu Sita memberikan manfaat pada sel beta dan alfa sel sementara pada metformin memberikan manfaat pada sensitivitas uh, insulin. Dan pada studi yang kedua kita tahu pada type 2 diabetes dengan mild renal insufficiency dan kontrol glikemik yang belum baik dengan metformin atau plus minus sulfonylurea, pemberian sitagliptin memberikan kontrol glikemik atau memberikan hasil kontrol kimik yang lebih baik dibanding pada pemberian dapagliflozin. gliflosin dan pemberian ini sitagliptin pada metformin secara umum ditoleransi dengan baik demikian ibu bapak sekalian para guru besar sahabat sekalian yang dapat saya sampaikan jadi sekali lagi ini adalah uh, intervensi agresif Sitagliptin pada saat titrasi metformin. Dan yang kedua tadi adalah pemberian sitagliptin pada metformin pada pasien dengan mild renal insufficiency. Demikian terima kasih atas perhatian para guru besar, sahabat sekalian dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Ardi. Terima kasih Dr. Ardi. Baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada profesor uh, konsulen senior, dokter dan hadirin sekalian. Perkenalkan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan dua kasus tentang studi kasus terapi kombinasi Dini pada DMT2. Baik, untuk kasus pertama, ini pasiennya adalah laki-laki usia 68 tahun sudah menderita diabetes sejak tiga tahun yang lalu. Pasien ini menggunakan metformin dengan dosis 3 kali 500 mg. Setahun terakhir tidak kontrol karena pandemi, tapi pasien melanjutkan obat sendiri. Saat ini terdapat keluhan poliuria nokturnal. Ada hipertensi sejak 10 tahun yang lalu dengan minum obat amlodipin 1 kali 10 mg. Tidak ada riwayat penyakit yang lain, tidak ada juga riwayat hipoglikemia maupun krisis hiperglikemia. Pasien sehari hari mandiri namun saat ini masih belum bersedia untuk menyuntik obat sendiri. Kebetulan datangnya di pas sebelum puasa Ramadan jadi pasien saat itu berencana untuk puasa Ramadan secara penuh. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan berat badan 79 kg, tinggi badan 164 cm dengan IMT-nya 28,67 atau obes. tensi 139/62 dengan amlodipin dengan nadi 62 kali per menit. ...PF lain dalam batas normal. Dari hasil laboratorium didapatkan... ...gulanya... ...gulodera puasa 187... ...dengan gulodera 2 jam postrandialnya 286... ...dengan HbA1c 9%. Didapatkan fungsi ginjal masih baik... ...dengan kreatinin 0,8... ...dengan EGFR 88,6. Uh, LDL 125, HDL 56... ...dengan triglycerida 110. Sehingga uh, masalah pada pasien ini adalah pasien usia lanjut dengan status fungsional yang masih mandiri, pasien juga obes dengan kendali glikemik yang belum tercapai. Sehingga bagaimanakah pendekatan tata laksana pada pasien? Baik, berikutnya ini ada uh, pertanyaan untuk para peserta, mungkin bisa dibantu panitia untuk mengirimkan uh, pollingnya. Pada pasien ini, apa yang bisa kita sarankan untuk pasien? Apakah kita naikkan dosis metformin sampai 2000 tambahkan glimepirid 2 mili, tambahkan staglitin sekitar 100 mili per hari, tambahkan empaglifosin, tambahkan insulin, glarijin 8 unit per hari, tambahkan insulin aspart, atau kita tambahkan semaglutet 0,25 mili per minggu. Baik, ya sudah ada uh, dari menjawab uh, pasien yang menjawab, 65% memilih Tambahkan stabilitin 100 mg per hari. Ya sebenarnya sih kalau untuk pada pasien ini tidak ada jawaban yang salah karena tentu masing-masing eh, eh, dokter sekalian pasti memiliki alasan kenapa memberikan obat tersebut. Namun memang yang perlu dipastikan apalagi pada pasien yang akan menjalani ibadah puasa bahwa sebaiknya memang tidak menambahkan obat baru eh, menjelang eh, puasa. Kalau bisa diberikan sebelumnya sehingga kita bisa memantau efek eh, dari obat yang kita berikan. Baik. Uh, mungkin kembali ke perhatian dari Perkeni, ini tahun 2021, maaf maksudnya. Jadi memang pada pasien yang uh, sudah mendapatkan OAD, satu macam OAD, namun dengan ewansi yang masih belum tercapai, kalau misalnya tidak ada gejala uh, dekompensasi metabolik, kita bisa menambahkan uh, OAD yang lainnya. Di sini memang kalau untuk di Perkeni tidak disebutkan, uh, apa namanya, apakah mana yang mana yang, kita, mana yang perlu kita berikan setelah metformin, tapi melihat masing-masing individu pasiennya. Kalau misalnya kita lihat data dari EDA tahun 2022, di sini memang pada pasien yang kita lihat dulu apakah dia ada indikator untuk high risk ICVD, CKD, atau heart failure. Kalau misalnya tidak ada, seperti pada pasien ini, maka kita bisa kita lihat kembali apakah ada indikasi-indikasi yang lainnya, misalnya untuk meminimalisasi hipoglikemi, kemudian meminimalisasi uh, weight gain atau untuk weight loss, serta apakah ada uh, constraint terhadap cost pada pasien. Uh, mungkin pada pasien ini karena pasiennya itu obes maka tentu kita harus bisa mungkin menghindari obat-obatan yang meningkatkan berat badan, seperti misalnya uh, sulfonilurea ataupun uh, insulin misalnya. Sehingga kalau misalnya pada pasien yang mungkin harus mendapatkan obat yang untuk meminimalisasi weight gain, bisa diberikan GLP-1 reseptor agonis dengan good efikasi untuk weight loss atau SGLT2. Namun kalau misalnya tidak tersedia juga, maka misal pasien tidak bisa mendapatkan SGLT2 atau tidak bisa mendapatkan GLP-1 reseptor agonis, maka di sini dapat diberikan DPP4 inhibitor karena memang di 4 ini dia sifatnya bersifat weight netral dibandingkan dengan beberapa obat-obatan yang lainnya. Nah, karena pasien ini saat pasien ini akan menjalani puasa Ramadan, tentu kita perlu menilai risiko kita perlu menilai stratifikasi resiko pada pasien ini. Apakah pasien ini uh, memiliki resiko yang rendah, sedang, atau tinggi untuk menjalani puasa? Karena seperti yang mungkin teman-teman uh, juga temuin di lapangan, pasien-pasien uh, di Indonesia ini, walaupun gula darahnya masih terkontrol menggunakan insulin, bahkan ada yang basal bolus atau tipe 1 seringkali masih uh, memaksakan diri atau masih ingin untuk menjalani puasa uh, secara penuh, uh, secara satu, uh, satu bulan penuh. Begitu. Jadi, Uh, tinggal kita bagaimana meminimalisasi resiko pada pasien. Jadi ini uh, dari adi tahun 2021 kita bisa menilai scoring pada pasien apakah dia masuk ke yang resiko uh, rendah, sedang atau tinggi. Jadi kalau misal pasien itu uh, resikonya rendah maka uh, jika berpuasa maka kemungkinan dia uh, aman. Secara, secara agama pun juga. Um, pasien pasien dengan resiko rendah ini berkewajiban untuk puasa. Dan kalau misalnya dia resikonya moderate maka uh, diperlukan mungkin evaluasi yang lebih mendalam bagaimana dan diperlukan beberapa penyesuaian obat yang mungkin lebih ketat dibandingkan dengan pasien sebelumnya. Dan pada yang pasien yang high risk yang skornya lebih dari 6 dari skor yang sebelumnya itu uh, berpuasa mungkin tidak aman. Namun memang uh, kalau misalnya pasien masih ber, uh, masih ingin untuk berpuasa tentu kewajiban kita untuk bagaimana mengatur Uh, obat-obatan serta edukasi pada pasiennya. Nah, nanti teman-teman sejauh bisa bisa mendownload guideline dari IDF ini untuk tahun 2021 dan pada pasien ini setelah dihitung ternyata dia rendah sehingga pada uh, pasien yang resiko rendah ini uh, pasien bisa kita sarankan untuk berpuasa dan pada uh, pasien yang berpuasa ada obat-obatan yang bisa kita berikan tanpa mengubah tanpa 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 memerlukan penyesuaian dosis maupun uh, frekuensi antara lain uh, metformin, akrebus kemudian TZD dan DPP inhibitor. Karena obat-obatan ini memiliki risiko hipoglikemia yang lebih rendah dibandingkan obat yang lain. Dan pada beberapa obat-obatan seperti misalnya uh, SGLT2 inhibitor ini memiliki risiko dehidrasi, terutama bila diberikan uh, baru diberikan menjelang uh, berpuasa. Dan pada sifon urea serta insulin, ini memerlukan penyesuaian dosis yang sebaiknya memang dilakukan sebelum mulai berpuasa. Dan pada pasien ini tadi dengan pasien usia lanjut, dengan status muslim yang mandiri, obes, dengan kontrol gliptin yang belum tercapai, pasien saat ini masih belum mau menggunakan obat suntik dan ada pertimbangan kos pada pasien. Sehingga pada pasien ini akhirnya diberikan kombinasi sitagliptin 100% 50 mili dan metformin 1000 mili dua kali sehari. Uh, tadi untuk anti hipertensinya diganti dari amlodipin menjadi lamipril serta diberikan uh, statin yaitu atorvastatin yang uh, 20 mg. Nah, berikutnya pada pasien ini berapa target ewansinya? Pasien tadi sudah geriatri uh, dengan menggunakan masih menggunakan OAD, masih mandiri juga, kira berapa? Baik. Ya, 46 menjawab kurang dari 7 persen dan 35 menjawab kurang dari 7,5 persen. Memang untuk target ewansi ini nanti akan disesuaikan tiap-tiap pasien. mungkin ada pasien yang kita bisa lebih kejar target target ewansinya, ada yang mungkin kita bisa lebih longgar. Seperti itu. Baik, nah pada pasien ini akhirnya kita tadi uh, sudah mendapatkan stagilitin dan metformin 100 mili dan 2000 mili per hari. Uh, kita lihat di sini uh, pasien mulai berpuasa pada bulan April, didapat, uh, tidak ada keluhan pada saat itu, tidak ada pula uh, episode tanda atau gejala hipoglikemia. Dapatkan gula darah premil pada saat sahur dan berpuasa, berkisar 110 sampai 125 uh, mili per DL. Dan pada bulan Mei ini setelah uh, berpuasa, berada mulai turun akibat... Uh, setelah uh, setelah puasa dengan IMT-nya turun dari yang tadinya 28 menjadi 27,7 dengan GDP 127 dan uh, GD2PP-nya 185. Keluhan pada pasien juga sudah mulai berkurang. Dan pada bulan Juli 2021, tidak ada keluhan, keadaan juga stabil dengan e uh, menjadi 6,9%. Dan pada bulan Agustus uh, dapatkan e-wancy 6,8% dengan LDL 110 tema satu-satu. Untuk target ewansi memang uh, dari guideline EDI tahun 2022 di sini kita melihat apakah pasien uh, geriatri ini dia masuknya ke yang healthy kompleks, atau yang very kompleks, atau uh, pure health. Jadi kalau pasien ini tadi masih mandiri dengan uh, geriatri sehat, jadi kita bisa targetnya mungkin antara 7 sampai 7.5 tentu kalau misal uh, tentu kita harus melihat apakah ada riwayat hipoglikemi atau resiko hipoglikemi pada pasien. Kalau misalnya ada riwayat hipo, mungkin targetnya tidak seketat, uh, mungkin bisa lebih longgar, bisa di seperti itu. Baik, uh, demikian untuk yang kasus yang pertama. Selanjutnya ke kasus yang kedua, yaitu uh, perempuan usia 62 tahun. Uh, DM sejak 10 tahun yang lalu menggunakan metformin 1000 milik per hari dan staglitin 100 mili per hari. Pasien ini sudah olahraga rutin dan sudah diet mengikuti anjuran ahli gizi. Namun sejak satu bulan terakhir ini sudah lebih lemas disertai dengan berbadan yang semakin menurun sekitar 3 kilo. Pasien juga mengalami hipertensi sejak 5 tahun yang lalu menggunakan obat ramipril 1 kali 5 miligram dari pemeriksaan fisik dapatkan berapa dari 54 kg dengan tinggi 163 cm dengan indeks massa tubuhnya 20,3 atau normal weight. Dari hasil laboratorium didapatkan gula darahnya 200 gula darah puasa 200, gula darah 2 jam post 294 dengan ewansi 10,3. Dapatkan katanya agak sedikit meningkat 1,5 dengan GFR 54,5. Sehingga pada pasien ini dapatkan masalah pasien geriatri dengan uh, satu, uh, masih mandiri dengan uh, kendali glikemik yang belum tercapai serta terdapat penurunan berat badan dan adanya mild renal impairment bagaimana pendekatan tersendat pada pasien ini baik untuk time berikutnya uh, apa yang kita sarankan pada pasien apakah kita tambahkan glimepirid misalnya kita tambahkan basal insulin dan bagaimana dengan obat sebelumnya apakah kita stop metforminnya atau sitagliptinnya atau kita lanjutkan rekan-rekan uh, boleh memilih di uh, polling baik jadi dari polling yang sudah masuk lima puluh memilih tambahkan basal insulin 8 unit per hari dilanjutkan dengan met uh, lanjutkan metformin serta sitagliptinnya Baik. Jadi pada pasien ini, saat ini pasien dengan ewansi lebih dari 9% dan ada gejala klinis, maka memang dari pandemi ini disarankan untuk kita tambahkan uh, insulin atau intensifikasi insulin. Uh, sebenarnya kalau misalnya lagi data EDA 2022 dan, yang, dan yang sebelumnya, memang kalau misalnya pasien ada, ada uh, CKD, Misalnya ada DKD atau albuminuria lebih prefer diberikan SGLT2 uh, atau misalnya GLP-1 receptor dengan proven CVD benefit. Dan namun pada saat ini kan memang kita masih belum belum mendapatkan data apakah ada albuminuria atau tidak. Dan kalau untuk um, meminimalisasi hipoglikemia pilihannya adalah DPP4, kemudian GLP-1 pagonis agonis, SGLT2, atau TZD. Nah, pada pasien ini dengan masalah-masalah tadi yang pasien usia lanjut, dengan fungsinya masih mandiri, dengan glikemik -glik yang belum tercapai, pasien saat itu bersedia untuk dilakukan penyuntikan insulin satu kali per hari. Dan pasien juga ada pertimbangan kos, sehingga pasien diberikan edukasi diet kembali, kemudian diberikan basal insulin 8 unit ditambahkan dengan sitagliptin 100 mili, uh, untuk sitagliptin serta metforminnya dilanjutkan dari sebelumnya. Dan untuk perkembangannya pada pasien ini uh, dengan tadi lab awal gula darah puasa 200 dengan GD2 PP-nya 294 hewan 10,3 pada bulan berikutnya didapatkan keluhan lemasnya sudah mulai berkurang dengan berbadan naik uh, 1 kilo yang terjadi 20,7 dengan hasil uh, SMBG di rumah didapatkan gold harga sekitar 110 sampai 140 dengan dua jam pas uh, 165 sampai 185. Kemudian pada bulan September 2021 keluaran sudah tidak ada, kepadanya stabil dengan EWNC 7,6 persen turun dari yang sebelumnya 10,3. LDR juga sudah mulai uh, turun dari yang tadinya masih 100-an menjadi 95. Di sini memang selain dari tadi penambahan insulin pasien juga tetap dilanjutkan uh, sitagliptinnya serta dilakukan edukasi kembali tentang uh, diet maupun aktivitas fisik. Mungkin uh, sedikit tadi mengulang uh, dari Prof Imam bahwa pada pasien yang mendapatkan uh, yang akan kita lakukan inisiasi insulin, ternyata pem, uh, pasien yang diberikan yang uh, dilanjutkan memberikan sitagliptinnya ini memberikan Uh, penurunan ewansi yang lebih besar diban uh, dibandingkan dengan yang di-stop uh, stagliptinnya dan ke untuk kesimpulannya di inhibitor dalam hal ini stagliptin dapat menjadi pilihan terapi yang efektif dan aman pada spektrum luas penyandang DM tipe 2, antara lain pada pasien dengan fungsi uh, ginjal egfr uh, nya kurang dari 60 tentu pasien yang dengan Uh, IGFR lebih rendah lagi misalnya di bawah 45 atau di bawah 30 akan memerlukan penyesuaian dosis yang uh, berbeda dibandingkan dengan pasien dengan IGFR atas 45 kemudian pasien usia lanjut uh, pasien dengan gagal jantung pasien dengan awareness yang tinggi uh, pasien yang ingin berpuasa serta pasien yang uh, mendapatkan konkomitan dengan insulin uh, ini tadi serat dari prof, uh, program juga bahwa Uh, pasien yang mendapatkan kombinasi dini ini uh, keuntungannya antara adalah pasien bisa menggunakan dosis obat yang lebih rendah dibandingkan dengan uh, terapi tunggal kemudian mencapai kontrol glikemik yang lebih cepat serta dapat mentargetkan titik patofisiologi yang berbeda. Baik uh, demikian slide dari uh, serat dari saya.